pendidikan tentang sistem endokrin dalam tubuh. Sistem endokrin menyekresi senyawa kimia yang dinamakan hormon. Kelenjar hormon dibagi menjadi 6. Hipofisis, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, ovarium, dan testis. Semua mudah dihafal. Hipofisis ada 3, depan, tengah, belakang. Hormon sangat berarti, penting bagi tubuh ini. Kita wajib mensyukuri. Jika kita tak mensyukuri semua nikmat ini, hidup takkan berarti. Hipofisis bagian depan ada 5. Ada 5. SPH, ACTH, dan TSH. TSH. Ada juga SSH dan juga LH. LH. Semua ada di tubuh. Kelenjar gondok sangat penting untuk hasilkan tiroksin. Adrenalin bagi 2, bagian tengah juga luar. Keduanya sangat berperan. Jika bagian tengah sifatnya antagonis, di luar korti penyakit pada hormon ada banyak macamnya. Jika berlebih STH akibat gigantisme. Jika lo kekurangan hormon-hormon STH bakal jadi akromegali. Jika kurang MSH kulit bakal jadi hitam. Jika lebih tiroksin, mata lo jadi belok. Pankreas hasilkan hormon sel alfa dan beta. Pankreas sangat berarti hasilkan hormon glukagon dan juga hormon insulin. Jika sel beta gagal produksi hormon insulin, terkena diabetes mellitus. Progesteron, estrogen hasil dari ovarium, testosteron dari testis. Mereka semua ada di sistem reproduksi, membantu perkembangan. Hormon sangat berarti, penting bagi tubuh ini. Kita wajib mensyukuri. Jika kita tak mensyukuri semua nikmat ini, hidup lebih berarti. Yeay, thank you. Yeah.